Okey bang, hari ni kita beraki lagi rumah rakit TPH eh. Sekian lama tak beraki kat sini. Luka kat sini pun memang kita buat macam sijil simpanan premium lah. Lama sangat bang. Sebab ada masalah-masalah lain yang kita hadapi. Pulanya ceritanya bot TPH yang kat Gresik tu nak bawa kemari. Kemudian bot yang sampai ada sedikit nak repair. Jadi bawa balik semula repair, jahit repair. Jadi tak lama lagi mungkin bot akan bawa ke sini, kita akan beraksi sepenuhnya di sinilah. Jadi hari ni daripada banjir, tak dapat tengok luka, ni baru kita nak siasat. Udang memang mungkin tak tahu nak cakap lah. Jika aku betul pun tak tahu. Kalau ada nanti aku sudah. Jom kita gerak. Aduh mantap. Luka pertama jumpa. Apa keadaan tak pasti. Padu mantap. Ketutu. Ketutu. Pecah sekejap. Injap pecah. Okey bang, kita repair dulu. Sangka-sangka bang. Tak disangka-sangka. Kenapa? Ha tu. Luka kedua hilang. Luka ketiga jumpa. Ada udang. Setelah bertahun lama. Nak rezeki bang. Injap elok tu eh. Alhamdulillah rezeki namanya bang. Gugur tahap uzur. Ada udang. Siap ada color tu. Macam tu lah bang eh. Main luka. Bukan kita tak nak bersihkan yang sini. Belum sempat. Hari ni baru sempat. Tu nampak. Berudang. Berudang. Nampak. Tiga. Tapi kuning main-main. Alhamdulillah. Kalau dia tak terbenam bang eh, memang insyaAllah ada udang. Ada lagi. Petanda baik. Alhamdulillah. Luka dapat, udang dapat. Macam tu. Membersih sambil menuai. Alhamdulillah bang. Luka keempat. Jumpa. Ada udang lagi. Sadu. Sadu bang. La ilaha illallah. 18 tahun dekat dalam ni ha. Sadu terus. Bang, sadu. Padu mantap lah. Luka ajaib nama ni. Mau nak lagi. Sadu lagi. Sapit kuning bang ha. Gemuk dia bengkak. Alhamdulillah padu mantap. Terkait terkena ni je. Terkoyak sikit. Dah. Janji dah kita dapat harta pusaka kita dapat. Kita dah sampai ke harta seterusnya bang. Yang ini bebak. Nampak tu. Koyak dalam cantik lagi. Yang depan tu macam ada udang dah. Perut Udin dah ada six pack tu depan tu. Six pack. Berat bang angkat. Luka terbenam bang. Sadu. Lama tak jumpa dia rindu kita Din. Sadu rindu kita. Berapa lama tak jengah dia kat mari. Kemari. Sadu. Yang dalam ni sadu. Dalam sana sadu. Nampak? Ini semua sadu. Dua ekor je. Dua ekor padu mantap lah. Panah bang. Panah. Lupa keladu orang bang. Tengok lah satu. Dalam ni dah ada sadu. Tu lagi sadu. Nampak? Nampak sadu. Apa khabar kau? Lama tak jumpa. Lagi seko. Alhamdulillah. Lama tak jumpa kau. Sadu tu. Bukan kecil-kecil. Mantap. Alhamdulillah. Yang penting luka tambah lagi.
Padu mantap bang setakat ni. Bang, dapat lagi udang banjir. Lama betul luka tak tengok. Angkat-angkat jumpa pokoknya pun dah rebah kena air banjir nampak tu. Tapi ada udang. Udangnya dah pun dah jadi kurus. Udang pun lain macam kurus. Salin kulit. Alhamdulillah bang, rezeki eh. Tengah-tengah hari panas ni kalau ada teh ais buat ketudin pun. Padu mantap. Alhamdulillah jumpa lagi bang Luka, tapi tak kena bawa naik, pecah, dalamnya ada udang. Rezeki betul lah. Rezeki. Kuning manis. Manis sayang kulit kau. Padu mantap lah. Nampak tu pecah tu bang. Nak kena bawa naik operation. Panjang dia punya cerita nak operation tu. Ini mancing dalam kat nari-nari kat sini. Payah abang. Alhamdulillah. Sado. Tak ada. Tak ada pula. Jumpa bang, ngam-ngam jumpa lagi. Ha ni dah. Nak kena masuk ICU. Oi, kesan labi tu. Belakang dia bersih. Janji jumpa lagi. Alhamdulillah. Okey bang, alhamdulillah selesai tugas hari ni. Nyawa nak putus. Penat. Luka kat sini ada lebih kurang dalam 30 biji. Jadi yang jumpa hari ni 15 biji. 11 dapat beraksi, 2 penyek kena buang, 2 rosak bawa balik. Dalam masa lamalah kita orang tak tengok sini daripada tahun lepas. Hari ni baru ada kesempatan untuk operasi dekat sini. Sebab nak buat bulan puasa nanti takut tak larat. Jadi dalam masa mencari luka yang terbenam ada juga hasil bang. Alhamdulillah, tak sangka ada juga hasil lah. Memang nak rezeki betul lah. Alhamdulillah. Walaupun tak berapa ekor, tapi saya cantik lah. Alhamdulillah abang. Jadinya sampai di sini dulu. Hari ni kita orang nak try kat bawah, kat Kesik lah. Macam nak try menduga baung kalau ada. Kalau ada nanti, kalau jadi nanti saya akan kongsikan lah bersama-sama aktiviti kami. Jadinya kepada yang baru jumpa menemui channel Laju Speed ni, suri-surikanlah subscribe. Kepada pemancing-pemancing yang kerap ataupun berkeinginan turun memancing di JTJQCD, bolehlah dapat-dapatkan info daripada channel saya. Andai kata saya ada memberi info-info yang terkini ya. Buat masa ni memang udang ada, bukan tak ada, tapi air tak berpecun. Berkeladak macam cakap. Terima kasih yang dah subscribe, terima kasih yang sudi menonton, terima kasih yang dah support saya sampai ke tahap ini. InsyaAllah, andai kata ada aktiviti yang terbaik saya dan ilmu-ilmu yang bermanfaat, saya akan kongsikan. Macam cakap, kita jumpalah nanti di lain aktiviti. Manis padu mantap. Assalamualaikum. Bye-bye.